saya ucapkan selamat pada Pak Kris Wanto yang sekarang ditunjuk menjadi ketua pejabat ketua umum. Mudah-mudahan dapat menjalankan LDI dan meneruskan apa yang sudah dirintis oleh beliau, Bapak Profesor ya Abdullah Syam. Tentu harapan saya LDI terus berkiprah baik di dalam rangka pembangunan internal, dalam pembangunan Indonesia, juga di dalam rangka memberikan pelayanan kepada umat. Nah, yang kedua, saya berharap ikut terus berpartisipasi dalam rangka pembangunan menuju Indonesia maju. Ada 8 prioritas utama, terutama tentu yang berkaitan itu dengan pengadaan sumber daya manusia. Sesungguhnya Indonesia akan maju apa tidak, itu khususnya pada tersedianya SDM unggul yang akan bisa melakukan perubahan-perubahan menuju Indonesia maju.